Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat, baik, luar biasa. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Gibran. Kenapa Gibran tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Bukunya sudah disiapkan semua anak-anak? Sudah. Iya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang teks observasi, laporan observasi. Tapi sebelumnya, coba kita mengingat kembali materi yang lalu. Materi apa? Iya, teks deskripsi. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang teks laporan observasi. Nah, untuk KD hari ini adalah KD 4.8, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek yang lain. Paham, anak-anak? Paham. Baik. Tujuannya pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengumpulkan data penulisan teks observasi dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, kalian mampu menulis teks observasi dengan memperhatikan kaidah, struktur teks, pilihan kata, kalimat efektif, dan ejaan yang benar. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, jadi pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Ya, nanti silakan bergabung dengan temannya membentuk kelompok 4 orang. Nanti kalian akan mengamati pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas dari Ibu, sekarang perhatikan ke depan. Gambar apakah itu? Buah manggis. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari buah manggis? Yang kalian lihat ciri-cirinya dari kulit buahnya. Ayo, warna kulit buahnya? Ya, warnanya ungu. Kemudian apalagi kulit buahnya tebal atau tipis? Tebal. Kemudian apa lagi yang bisa di daun manggis? Tebal. Ada daunnya? Oh, ada itu. Ya. Kulitnya juga tebal. Buahnya bagaimana? Apa? Buahnya manis. Kemudian dalam satu buah. Ayo, dalam satu buah. Itu ada. Kurang lebih ada 5, ya. Nah, itu ciri-ciri dari buahnya. Kalau kita perhatikan, nah, ternyata buah manggis ini punya punya nama Latin, yaitu ya, Gracinia mangostana. Nah, ciri-cirinya di sini juga ada lebih lengkap, ya. Di antaranya, manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari kepulauan Nusantara. Ya, ternyata buah manggis itu berasal dari Indonesia. Ya, warna daunnya juga ada. Daunnya rapat, kemudian rimbun. Duduk daunnya berlawanan, tangkainya pendek. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya, siapa yang tahu manfaatnya?
Ya, silakan. Buah manggis dapat menyembuhkan penyakit disentri, amandel, dan lain-lain. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Ais. Baik, kalau tadi kalian sudah menyebutkan ciri-ciri buah manggis, sekarang dari ciri-ciri itu bisa kita buat dalam bentuk paragraf. Nah, paragrafnya terdiri atas berapa? Tiga. Ya, ada tiga definisi. Yang pertama siapa yang tahu? Silakan. Definisi umum. Yang kedua? Yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian, bagus. Yang ketiga? Yang terakhir? Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Bagus. Dari ciri-ciri buah manggis tadi, bisa kita buat ke dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf inilah yang disebut dengan teks observasi. Teks observasi itu terdiri atas tiga struktur. Coba siapa yang tahu? Struktur yang pertama, silakan Anissa. Definisi umum, bagus. Yang struktur yang kedua, Nanda. Deskripsi bagian. Yang ketiga, kesimpulan. Baik, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, sekarang kalian lihat di bagian definisi umum. Definisi umum itu menjabarkan tentang struktur yang pertama, yaitu definisi umum. Nah, ada apa dengan definisi umum? Coba kalian perhatikan di situ. Menjelaskan tentang ya, pengertian buah manggis. Ya, di situ dijabarkan tentang pengertian buah manggis dulu, ya. Itu namanya definisi umum. Jadi baru penjelasan secara umum. Nah, kemudian masuk di struktur yang kedua, coba dilihat. Struktur yang kedua adalah definisi. Oh ya, deskripsi bagian. Nah, lihat di situ baru dijelaskan tentang apa itu ciri-ciri pohon manggis, dari buahnya, dari daunnya. Ya, paham? Paham. Kalau sudah, yang ketiga. Nah, struktur yang kedua itu boleh dijabarkan menjadi dua atau tiga paragraf. Paham? Ya. Terakhir, kita harus membuat satu kesimpulan. Ya. Kesimpulan itu apa? Ya. Ringkasan umum, bagus. Nah, di ringkasan umum, kita membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, lihat. Apa kesimpulan dari paragraf tadi? Ya, satu orang silakan baca. Budi, yang pakai kacamata Budi silakan baca. Kesimpulannya adalah iya. Iya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Budi. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, apa manfaat buah manggis bagi kesehatan? Ya, siapa yang bisa jawab? Iya, jadi bagus. Kulit manggis itu ternyata bisa diolah menjadi ekstrak obat. Ya, untuk obat apa?
Obat apa? Obat disentri, sariawan juga bisa, ya. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok, ya. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Nah, jumlahnya ada berapa? 32. Baik, berarti ada 8 kelompok. Nah, supaya adil, kalian berhitung dari 1 sampai 8 secara berurutan. Paham? Ya. Mulai dari Nisa, silakan Nisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang teks observasi ceri. Deskripsi umumnya, Kersen adalah tanaman tahunan yang dapat mencapai ketinggian sampai 10 meter. Kersen memiliki beberapa bagian seperti daun, batang, bunga, dan buah. Batang tumbuhan Kersen berkayu, tegak, bulat, dan memiliki percabangan simpodial. Daun Kersen memiliki ciri bentuk daun lancet. Permukaannya halus, ujung daun lancip, pangkal dan tumpul, tepi daun bergerigi, mengandung flavonoid, tanin, giloksida, saponin, steroid, dan minyak esensial. Deskripsi bagian. Perdu atau pohon Kersen tingginya sampai 12 meter. Meski umumnya hanya 3-6 meter saja, hijau abadi dan tetap terus-menerus berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Cabang-cabang mendatar menggantung di ujungnya, membentuk naungan yang rindang. Ranting-ranting berambut halus bercampur dengan rambut kelenjar. Demikian pula daunnya. Daun-daun terletak mendatar, berseling, helaian daun tak simetris. Bundar telur lancet, tepinya bergerigi dan berujung runcing. 1 sampai 4 kali 4 sampai 14 cm. Sisi bawah berambut kelabu rapat, bertangkai pendek. Daun penumpu yang sebelah meruncing bentuk benang. 0,5 cm agak lama lalu mengering dan rontok, sementara sebelah lagi rudimenter. Kesimpulannya, buah ceri disebut juga buah Kersen yang memiliki nama ilmiah Muttinia calabura, yang buahnya kecil dan manis berwarna merah. Buah ini berasal dari benua Amerika yang banyak dibudidayakan di daerah yang hangat seperti Asia. Buah ini juga memiliki banyak manfaat seperti mengatasi asam urat, menyembuhkan diabetes, dan antitumor. Teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Mengapa jika kita memakan buah ceri, kulit kita terasa lebih segar?
Karena kandungan airnya dapat mengembalikan kelembapan kulit sehingga kulit terasa segar. Terus ada lagi yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi teman kalian sudah mewakili mempresentasikan hasil pekerjaannya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Bagus. Baik ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi bisa dipahami. Nah, lalu kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan, silakan. Dengan mempelajari teks observasi dengan tema alam terkembang, kita dapat mempelajari tumbuhan beserta manfaatnya. Betul, bagus. Silakan beri tepuk tangan buat. Iya, teman-teman. Ya, kesimpulan yang kedua, siapa? Silakan. Kesimpulannya, struktur teks observasi yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Iya, terima kasih kepada Awa. Beri tepuk tangan untuk Awa. Iya. Ya, baik. Pertemuan kita untuk pembelajaran teks observasi sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk tugas pertemuan selanjutnya, tolong kerjakan latihan halaman 130. Ya, semua kerjakan di buku latihan, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.